Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rohim di channel Madu Peternak Jujur. Oke teman-teman, ini adalah pohon puspa ya. Ini bunganya lebat sekali, bisa dilihat. Saya di sini hanya jalan-jalan dan juga cuacanya lagi mendung. Ini sudah sore hari ya. Dan ini mendung pollen dan juga nektar bunga ini. Ini teman-teman, ini bunga puspanya ya. Di sini polennya banyak. Terus kalau nektar mungkin pagi ya. Nektar itu pagi. Sekarang sudah nggak ada. Ini bunga puspa teman-teman. Ya, pohon puspa ini pohonnya seperti ini. Nah, itu terus. Daunnya seperti ini. Daunnya kayak daun apa ya teman-teman? Intinya kayak daun apa sih itu namanya? Sawo ya, mungkin mirip sawo ya. Terus ini bunganya kayak bunga teh sih. Kalau teman-teman pernah lihat pohon teh berbunga hampir mirip seperti ini. Ini polen dan nektarnya banyak dan biasanya para peternak sarana dan juga melifera mengandalkan bunga ini. Di sini saya berada di daerah Purbalingga, itu pohonnya ya. Jadi buat teman-teman, ini juga bagus buat vegetasi untuk lebah ya. Pakan lebah ini bagus, sumber nektar dan juga polen. Cuma berbunganya itu nggak sepanjang tahun ya. Berbunganya itu musiman, termasuk musiman teman-teman. Ini sumber nektar juga polen, bagus untuk lebah madu baik itu kelanceng atau jenis apis seperti sarana melifera atau dorsata. Di sini banyak pohon puspanya teman-teman. Dari sini sampai ke atas atau ke bawah itu juga banyak puspanya ya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jangan lupa klik like dan subscribe agar nanti saya lebih semangat untuk membuat konten-konten video lainnya, terutama berhubungan dengan lebah madu. Terima kasih.